Kibah Jati. Kamu. Terima kasih. Salam sejahtera kepada para penonton Dhamma TV yang kami muliakan. Sudah barang tentu harapan kita sebagaimana biasanya dengan ucapan damailah semua makhluk di jagat raya ini. Tentram, damai dan sejahtera. Hari ini kita ada dalam satu nuansa. Anda pasti mengira bahwa ini adalah suatu gedung yang banyak untuk kegiatan-kegiatan entah seni, entah godok ilmu pengetahuan, dan lain sebagainya. Tepatnya kita berada di kampus salah satu perguruan tinggi swasta yang tua juga di Kota Malang ini. Ini adalah Universitas Kanjuruan. Namanya saja sudah Kanjuruan, berarti pendiri perguruan tinggi ini sangat begitu gandrung terhadap sejarah dan budaya leluhur kita. Dan kebetulan perguruan tinggi ini ada di tepi jalan antara Malang dan Blitar, tepatnya di Kecamatan Sukun. Boleh dikata di daerah Kota Malang di batas agak ke selatan, meskipun batasnya masih begitu jauh untuk ke daerah kabupaten. Tapi paling tidak hari ini kita akan mencoba mengambil judul yang lain dari yang sudah, karena akhir-akhir ini bangsa kita banyak diberi informasi tentang cara berpikir. Lihat televisi nasional, kita disuguhi dengan cara berpikir yang seperti itu. Kita disuguhi cara berpikir partai-partai yang seperti itu. Kita disuguhi pola berpikir ala drama-drama sinetron yang seperti itu. Nah, hari ini di Universitas Kanjuruan ini kita akan mencoba meneliti dan meniti dan menghayati dengan judul pola berpikir dalam kehidupan kearifan lokal. Nah, untuk ini para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, ada tiga bapak-bapak yang kebetulan aktif sebagai pengajar di perguruan tinggi ini. Yang pertama adalah beliau Bapak Sujiono, beliau ada di sebelah kiri, tepuk tangan, adik-adik. Yang kedua adalah Bapak Darmanto. Iya, Bapak Darmanto. Dan yang ketiga adalah Bapak Gatot Sarmidi. Ya, tepuk tangan. Di depan para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, beliau-beliau akan mencoba mengurai pelan-pelan, bahasanya pelan-pelan, karena kelihatannya pola pikir bangsa di negeri ini sudah rancu. Mungkin bahasanya seperti itu. Karena pola pikir adalah wujud dari jiwa itu sendiri. Apalagi kalau pola pikir orang-orang yang tanggung jawab melahirkan undang-undang. Kalau pola pikirnya kasar, pola pikirnya dangkal, tidak filosofis, pasti undang-undang itu begitu digedok akan kontroversial, akan bertentangan dengan orang yang harus dilindungi oleh undang-undang itu sendiri. Lah, oleh karena itu beliau-beliau akan mencoba mengangkat sampai di manakah kedalaman tentang pola pikir dalam kearifan lokal. Monggo, kami mulai dari Bapak Sujiono. Monggo, kami silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Begini Mas Jati, dalam salah satu karya sastra disebutkan bahwa ngelmu iku kalakoni saka lagu. Jadi artinya leluhur kita
itu mewariskan ilmu itu tidak dalam bentuk teori, tidak dalam bentuk wujud abstrak, tetapi dalam bentuk praktek, dalam bentuk praksis, dalam bentuk yang dilakoni. Nah, tugas generasi sekarang ialah mencoba untuk memahami sebenarnya dari laku itu apa yang ada di baliknya. Dan itu merupakan kristalisasi dari pola pikir leluhur kita yang dapat kita kembangkan untuk memajukan ilmu pengetahuan. Nah, selama ini Mas Jati yang saya lihat, atau ini pendapat saya, jadi ini bisa dibantah, bisa didiskusikan, bisa ditolak ya, mungkin tapi juga bisa disetujui, bisa dikembangkan menjadi sebuah ilmu pengetahuan. Saya melihat leluhur kita itu mempunyai pola pikir duaan, itu pola pikir yang awal. Jadi mungkin karena masyarakat kita itu masyarakat agraris, dan setiap hari melihat fakta-fakta atau melihat fenomena alam yang hanya dua, siang malam, hujan, kemarau, tanah, air, dan sebagainya, maka pemahaman leluhur kita itu hanya diklasifikasikan menjadi dua. Dalam hal ketuhanan misalnya, mereka menyebut ada Bapa Koso, Ibu Bumi, misalnya seperti itu. Jadi contoh duaan ini bisa bisa ditambah dengan banyak sekali ya. Jadi menyebut nabi pun hanya dua disebut. Nabi Ilyas rumangsa bumi, Nabi Khidir rumangsa toyo. Jadi selalu begitu. Ada Sri, ada Sadono. Ya, jadi ini contoh-contoh di dalam rakyat kita yang pada awalnya pola pikir itu baru duaan. Jadi untuk memahami gejala alam, untuk memahami fenomena alam ya, atau fenomena kehidupan itu selalu dikelompokkan, diklasifikasikan menjadi dua saja. Pak Sujiono tadi itu kelihatannya akan menarik benang merah antara kultur budaya leluhur dengan ilmu pengetahuan. Ini adalah PR yang tidak gampang karena bahasa satir, bahasa sastra atau aksara secara umum akan ditarik secara ilmiah. Ini mungkin memang tugas yang mudah-mudah. Karena berkali-kali kami utarakan, tengkorak yang tertua di dunia, tengkorak manusia, hanya yang ada di negeri kita, kebetulan di Pulau Jawa. Umurnya 1.800.000 tahun. Artinya pengalaman begitu banyak lah. Ini ke Pak Darmanto ini. Apa yang disampaikan oleh Pak Sujiono tadi itu kelihatannya PR buat kita ya. Bahwa ilmu yang akan datang kalau benang merahnya ditarik dari kultur budaya dasar oleh budaya leluhur ini bisa, ini relevansinya itu kira-kira sampai di mana Pak kira-kira? Ya, kalau memang kita itu berangkat dari budaya kita sendiri, artinya itu anak-anak kita itu tidak akan terjadi seperti yang apa itu yang barusan kemarin terjadi, seorang pemuda menembak anak dua kelas sekaligus. Saya pikir ini akibat dari pola pikir barat, ilmu pengetahuan barat yang disuguhkan kepada kita dalam bentuk game-gaman. Kalau saya melihat anak-anak main game apa itu bully, itu kan sadis sekali, orang nggak salah dipukul tok 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 tok. Meluapkan kesadisan seperti ini itu akan muncul seperti yang terjadi kemarin di Amerika. Padahal orang-orang tua dulu sudah mewariskan kita itu permainan-permainan yang bagus. Saya pikir kalau kita misalnya membahas masalah gobak sodor saja, teori pendidikan Amerika itu sudah ada semua di situ, baik kognitif, afektif maupun psikomotor sudah di situ. Sementara itu saja, Pak. Wah, ini semakin sambung. Coba diingatkan tujuan Pak Sujiono tadi itu diperjelas oleh beliau, oleh Pak Darmanto, supaya generasi muda itu tak sampai, jangan sampai kehilangan nilai manusianya, begitu ya, Pak Darge. Ini penting karena terjebak ilmu pengetahuan bagaimanapun tidak bisa ditolak. Kalau kita terjebak IT dalam tanda petik sehingga nilai manusia berkurang, ini nanti dampaknya
ya manusia menjadi hewan lagi. Lah, nuwun sewu. Ini Pak Gatot. Nggih, Pak. Logikanya pripun iki? Monggo. Iya, gini, Pak. Sebenarnya apa yang disampaikan oleh Pak Sujiono, apa yang disampaikan oleh Pak Darmanto itu bahwa di Jawa itu telah memiliki ilmu pengetahuan, Pak. Dan itu jelas metodenya, jelas caranya. Misalnya dalam belajar. Sekarang belajar itu kan tidak hanya mendengarkan, tapi belajar itu memang mengalami, begitu. Lagu tadi itu, konsep itu sudah konsep lama di Jawa. Dan di Jawa sebenarnya sudah punya metode mencari ilmu, nang ning nung nong. Walaupun di beberapa referensi nang itu sebenarnya tenang, ning itu hening, gitu kan? Nong itu dunungnya di mana? Nong itu hasilnya, hasilnya apa? Nang itu sebenarnya berarti juga tujuan nang di toh. Nah, tujuannya apa? Dalam riset itu kan ada masalah tujuan dirumuskan dulu. Ning tempat lokasi penelitiannya ditujukan dulu. Dunungnya teorinya ditunjukkan. Nongnya itu hasilnya apa? Jadi secara aksiologis, ontologis, epistemologis, aksiologis jelas. Kita coba, orang Jawa itu punya hitungan, Pak. 0,1 itu ada, Pak, di Jawa itu. Hanya saja kita bicara 0 itu, 0 itu kan bahasa Belanda. 0 itu kan das. 0,1 itu siji pradasan. 1/100 siji pratus itu jelas. Kita lihat di mana relevansinya, presisinya itu digunakan. Produk-produk zaman dulu, kalau kita lihat betul-betul presis, Pak, misalnya meja, bangunan, itu ada. Bahkan kosakata Jawa sendiri, kata 1 miliar kan sudah ada. Satu kata, bukan 1 miliar. Gitu. Sakirno, Saboro, Sagulmo, itu ada. Sehingga matematika orang Jawa sebenarnya luar biasa, sainsnya luar biasa. Itu. Karena itu, kalau sekarang itu hilang, guru-guru tidak mengajarkan, kok bisa terjadi ya? Nah, ini tugas kita, Pak. Untuk memperkenalkan kembali dan menunjukkan kembali bahwa sains lokal itu punya sejarah yang signifikan, punya produk yang signifikan, begitu. Karena itu perlunya menggali kebudayaan itu sangat penting, begitu. Itu ya. Kelihatannya sederhana yang disampaikan beliau. Coba sekarang adik-adik berpikir. Di dalam ilmu pengetahuan pertanian misalnya, jahe istilah Yunaninya ini, yang gote istilah Yunaninya ini, ya ini istilah di sana, padahal tanaman-tanaman itu tidak ada, yang ada di negeri kita. Kenapa beliau memperingatkan kita tidak bangkit untuk bangga dengan kearifan lokal kita? Nah, para penonton Dama TV yang kami muliakan, masih sangat menarik kita bedah pola pikir kearifan lokal. Oleh karena itu, jangan kemana-mana, masih dalam semangat Kiprah Jati. Iya, terima kasih. Adik-adik dan keluarga besar Trivitas Akademika Kanjuruhan, ini ada seorang tokoh yang sudah lama hidup di tengah-tengah masyarakat yang sangat lugu sekali. Beliau adalah Ki Baroto. Nah, monggo sampaikan pengalamannya, Ki. Matur nuwun. Terima kasih para bapak narasumber yang sambung rasa pada malam ini, para pemirsa Televisi Dama TV, selamat malam, dan biarlah kita sambung rasa bersama. Apa yang kita dengar pada malam ini
saya bersyukur bahwa pola pikir kearifan lokal yang saat ini sudah berubah, bahkan kita dipimpin pola pikir yang sangat materialistis dan pragmatis. Bapak Mujono tadi membahas pola pikir budi luhur, bahwa untuk menjadi lakon itu harus laku. Pingin jadi Gatot Kaca, latihan jadi Gatot Kaca. Maka titik berat pengetahuan warisan leluhur adalah menitik beratkan kepada praktek di dalam keteladanan. Tadi disinggung Pak Jatikusumo, bapak saya adalah orang Samin. Samin itu asalnya dari Blora Selatan. Itu suku, ya sekarang suku Terasing gitu ya. Kira-kira 5 kilo itu ada dari ke selatan kota Blora, ada desa Klopo Dhuwur, terus ke selatan itu ada desa Pelosok Kediren namanya. Di Pelosok Kediren ini ada tokoh dulu pada tahun 1890, itu namanya Samin Surasentiko. Dia membela penderitaan rakyat, kemiskinan sampai kelaparan dan kebodohan yang dijajah oleh Belanda waktu itu, dan berusaha dia mendirikan kelompok-kelompok perlawanan hanya dengan tidak mau bayar pajak. Di beberapa desa ada dirigen, dan dia tidak melawan dengan senjata, tetapi melawan dengan duduk hening semedi, dengan protes bersama. Belanda di sini adalah tamu, tidak berhak minta pajak kepada kita. Akhirnya secara singkat dipanggil oleh Belanda dan ditangkap Samin Surasentiko itu, dibuang ke Digul, di sana membakar hutan. Kemudian dipindah lagi ke Sawah Lunto sebagai kerja rodi di Sawah Lunto Sumatera sana, sampai meninggal. Tapi orang Samin percaya tokoh Samin Surasentiko itu moksa, tidak tahu di mana dan tidak ada bekasnya. Pada waktu Bung Karno mengangkat Samin Surasentiko sebagai pahlawan, orang-orang Samin menolak karena itu sudah kewajibannya, tidak mau menerima predikat sebagai pahlawan. Di Samin itu ada suatu kearifan lokal. Jadi kaki setiap hari harus menginjak tanah, jadi tidak boleh pakai sepatu, tidak boleh pakai sendal, harus kena tanah. Rumah pun tidak ada lantai begini, harus tanah. Genteng, tembok tidak ada, dari bambu semuanya, dari karena belum mati kok ditutupin tanah. Itu kepercayaan mereka. Dan dosa yang paling utama adalah satu, berbohong. Jadi bohong itu dosa utama. Kalau kita ini masih ada orang Jawa ini, duro sembodo. Duro itu bohong, sembodo itu bisa dipertanggungjawabkan. Misalnya Pak Jati kalau ditanya sampun dahar, mesti jawabnya sampun meskipun perutnya keroncongan, demi etika. Tapi kalau suku Samin, kalau memang belum makan, dia jawab belum. Kalau sudah, ya sudah. Jadi pakaiannya item-item tanpa boleh memakai logam, dari arloji, ikat pinggang, apa, tidak boleh. Dan pada waktu dibakar, diusir oleh Belanda, dia berlarian sampai menyebar ke barat, sekarang menjadi suku Baduy. Ada yang ke Tengger, ada yang sampai ke Bojonegoro. Di Bojonegoro itu ada kampung Jepang, di situ suku Samin asli.
banyak kampung-kampung Bali Rejo dan sebagainya sampai ke pesisir selatan. Dan itulah suku Jawa yang terisolir, tapi sampai saat ini punya kepercayaan yang tidak bisa dirubah. Dia hanya punya satu nabi, Nabi Adam, dan tanah itu dikatakan Adam itu adalah ibu bumi Bopo Angkoso. Di sini suatu kepercayaan, dan dia punya namanya sikep. Sikep itu singkatan S-I-K-E-P, siap ing kahanan eko pegewo, siap menghadapi segala tantangan. Terima kasih. Nah, ini masih ada analisis yang biasanya juga cermat, Ki Indarwanto. Monggo. Rahayu. Rahayu. Terima kasih Ki Jati. Ketika kita berbicara lokal, Dhamma TV, TV lokal. Tetapi sebenarnya kita pada saat berbicara lokal, maka kita sedang berbicara global. Tidak ada yang sangat lokal tanpa yang global, dan tidak ada yang global tanpa esensi yang lokal. Ada satu kearifan di mana frame sudah diberikan oleh kakek moyang kita, oleh nenek moyang kita, pada saat kita membentuk yang namanya pola pikir. Karena ngilmu maka tidak bisa lepas dari guru. Oleh sebab itu nenek moyang kita sudah bertutur dengan bijak, guru sejati yo sejati ning guru, yaiku kang cedak tanpa singgulan, aduh tanpa wantangan. Ini menduduki peringkat yang paling wahid, yang paling utama di dalam kasanah perbendaharaan, perbendaraan pola ngilmu di Jawa ini. Nah, oleh sebab itu setiap anak manusia ketika ingin menjelajahi samudra ilmu, maka dia harus ingat bahwa sebenarnya di dalam ilmu itu ada campur tangan Tuhan. Nah, pada saat itu kita juga teringat akan tutur tinular yang disampaikan oleh kearifan nenek moyang bangsa Jawa Dwipa ini. Pruhono anggeguru kaki amilio kang laku tumindak prayitno, satemah ngibadah ewon dene kang lumrah. Syukur pikantuk guru kang topo broto, tan mikir wewehaning lian, tan mikir kinurmatan. Secara sederhana, adik-adik mahasiswa, kalau berguru mencari ilmu, maka mencarilah guru yang utama, yang budi pekertinya luhur, yang tidak mencari atau tidak sekedar mencari sesuap nasi, tetapi juga mereka rajin beribadah sesuai dengan keyakinan dan agamanya. Lebih dari itu, tidak memikirkan tegen prestasi dan tidak mencari kehormatan atau popularitas. Karena itu kearifan lokal ini sesungguhnya kearifan kesejagatan, dan kita kalau boleh disebut universitas Kanjuruan yang punya guru-guru yang hebat semacam di depan ini, maka sesungguhnya kearifan-kearifan ini tanpa dilabeli kurikulum bisa dimasukkan lewat kalbu-kalbu nurani-nurani guru-guru yang utama. Ya, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Dari sinilah adik-adik kelihatannya Universitas Kanjuruan itu pengen
semua alumnus dari Kanjuruan ini harus lulus dengan tambahan nilai X. Nah ini nilai X, D3 plus X, S1 plus X, S2 plus X. Artinya jauh-jauh dari luar pulau masuk ke wilayah Jawa yang tadi sudah diterangkan oleh beliau-beliau. Adik-adik harus bisa membagi waktu, mana saya harus belajar tentang kurikulum formal, mana saya harus main di dunia maya, Facebook, Twitter, Google. Tapi yang lebih penting lagi adalah istilah modernnya sharing, saling silaturahmi, saling bertemu untuk memecahkan. Oleh karena itu, nanti yang akan datang ini kita berikan kepada adik-adik tentang kearifan lokal. Sampai di mana? Negeri ini adalah negerinya adik-adik, bukan yang tua-tua. Dunia ini adalah dunianya adik-adik, bukan dunianya yang tua-tua. Apapun yang tua mesti akan purna. Yang menjemput adalah matahari terbit yang masih muda-muda. Dalam kesempatan nanti, silakan tanya, silakan tidak setuju, silakan mendukung, dan silakan merenung apa yang menjadi renungan. Oleh karena itu, penonton Dhamma TV yang kami muliakan, jangan kemana-mana, masih dalam semangat Kiprah Jati. Iya, terima kasih. Kita selama ini memang agak gayeng karena saudara saya ini Mas Dwi Subagio yang main gender. Gender itu lain dengan gender, ya. Kalau gender itu urusan wanita. Kalau gender itu ini kalau diurai dengan bahasa Jawa, G itu cahaya, ya. E itu ruang angkasa ini. D itu adalah alunan, ro itu sinar halus. Jadi gender adalah suara yang nadanya itu mampu menggerakkan aksi dan reaksinya dari gelombang sinar halus yang ada. Ini karya leluhur kita yang tidak mampu diproduksi oleh bangsa lain. Tepuk tangan. Yeah. Kalau membuat bentuknya, Jerman bisa, Jepang bisa, Cina bisa. Tapi kalau melaras nadanya sulit, karena nada Jawa itu nada sela, bukan doremu. Doremi fa sol la si do, do si la sol, fa mi re do. Tapi kalau ini kebetulan pelok ini, yang selindur itu jiro lu mo nem. Nah, papatnya tidak ada. Inilah nada sela yang berangkat dari perasaan. Nah, alunan ini dinamakan gender. Artinya suara yang diikuti bergetar mengikuti cahaya dikarenakan gerakan dari sinar halus. Nah, ini mempengaruhi meditasi dan lain sebagainya. Nah, para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, tadi masih kita membedah tentang pola pikir kearifan lokal. Kelihatannya beliau Bapak Mujiono ini masih akan ada yang ditambahkan. Monggo. Ya, jadi begini Mas Jati. Pola pikir dua itu seperti Mas Jati sudah memberi contoh tadi. Irama gamelan kita itu kan dua, selindro dan pelok. Ya. Terus tadi Bapak juga menyebut bahwa sifat Tuhan itu cedak tanpa singgulan, ado tanpa wangenan. Ini tetap saja dua. Nah, yang disampaikan Pak Gatot tadi itu sebenarnya pola pikir Barat yang serba tiga. Jadi ilmu pengetahuan itu misalnya ada ontologi, epistemologi, aksiologi. Seperti seorang antropolog dari Amerika yang meneliti daerah Pare itu juga membagi masyarakat menjadi tiga, priayi, abangan, dan santri. Dan juga kelamin di Barat juga tiga, laki-laki, perempuan, dan waria. Dan ini waria ini juga ditutup, karena apa? Karena pola pikir mereka harus tiga.
Nah sebenarnya kalau ini hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan Mas Hati ya, kita tuh harus bisa mencoba mengembangkan ilmu pengetahuan itu dengan misalnya dengan pola pikir dua. Bahasa misalnya ada dua, bahasa ngoko dan bahasa kromo dan sebagainya. Tetapi tampaknya pola pikir dua itu belum cukup, ini disempurnakan. Nah sekarang kita itu sedang gandrung dengan pola pikir empat. Misalnya kompetensi guru itu ada empat. Kompetensi profesional, pedagogis, kepribadian, dan sosial. Pilar kebangsaan kita juga ada empat. Pancasila, UUD 45, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Dan macam-macam, nanti itu pola pikir. Maksudnya apa? Maksudnya mahasiswa ini kalau nanti akan melakukan penelitian, dicoba itu diklasifikasikan menjadi empat. Karena apa? Karena fenomena sosial, fenomena alam itu sangat kompleks ya. Jadi bagaimana untuk bisa dipahami secara sederhana, secara mudah, yaitu diklasifikasikan tadi. Dan ini pola pikirnya itu sebenarnya mengklasifikasikan ini sebenarnya. Oh ya, terima kasih. Sekarang sudah waktunya adik-adik untuk mencoba merenung, membayangkan, bila perlu berontak, bila itu berontak. Ini dunia perguruan tinggi, jadi ilmu pengetahuan itu sifatnya dialektika. Siapa tahu kalau adik-adik mempunyai pikiran cemerlang. Siapa yang mau angkat tangan? Ye, monggo. Namanya, jurusannya, asalnya. Ya, selamat sore. Salam sejahtera untuk kita semua. Nama saya Ferry, jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, asal saya Pulau Madura. Dari paparan yang telah saya dengar dan saya analisa tadi, bahwa sesungguhnya segala cabang ilmu yang ada di seluruh muka bumi ini pada intinya bertumpu kepada induk, salah satunya adalah Pulau Jawa. Karena apapun yang ada, baik dalam ilmu pengetahuan, sens lokal itu lebih dahulu ada ketimbang mereka. Seperti itu. Nah, bila hal tersebut dipahami bersama, kenapa kita harus melihat dunia barat, dunia yang lain? Toh kita itu masih punya tumpuan-tumpuan yang bisa kita gali di Pulau Jawa ini. Ini PR kita bersama. Dan yang kedua, ada apa dengan pendidikan yang sekarang ini? Kenapa ketika kita menimba ilmu, misalnya dari Pulau Madura ke Malang ini, kita disuguhi bermacam-macam pola ilmu pengetahuan, ketika kita kembali ke daerah asal, kita tidak mau terhadap kearifan lokal? Hal ini juga perlu kita kaji dan kita kritisi bersama. Sepertinya ilmu pengetahuan yang ada sudah tidak lagi benar terhadap kita. Terus, manakala induk dari segala ilmu itu sudah ada di Pulau Jawa, lantas apakah kita perlu dengan ilmu-ilmu yang lain yang merupakan turunan dari ilmu Jawa itu sendiri? Mungkin itu saja dari ya, terima saya. Terima kasih. Yang lainnya, ayo, mana yang lainnya? Monggo. Siapa? Adik-adik yang putri? Ayo, nih, jurusan? Bahasa dan Sastra Indonesia juga. Sastra Indonesia. Kenapa Anda tertarik di bidang sastra? Agar saya bisa melihat bagaimana orang berbicara, apakah sudah sesuai dengan kaidah dan aturan-aturan dalam berbahasa. Gitu ya. Namanya siapa namanya? Hairani. Dari? Sumbawa. Dari Sumbawa, hebat coba ya. Jurusan sastra itu kalau tidak orang yang hatinya lembut masuk fakultas itu udah awang-awangan ya. Udah males. Tapi dari Sumba yang kita bayangkan daerah tropis yang begitu keras, tapi masih mengejar sastra, artinya berangkat dari nunaria. Ya, yang lainnya siapa? Monggo kami persilakan. Ye, namanya? Terima kasih. Nama saya Tovan Firdaus dari jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia. Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Mohon maaf. Berbicara tentang pola pikir kearifan lokal, tentunya kita semua ini sekarang hidup di zaman yang modern. Jadi
belum tentu kearifan lokal bisa diterapkan juga di zaman yang modern ini. Tentunya kita juga harus mengimpor mungkin kearifan interlokal mungkin kalau bahasa saya, atau menurut bahasa Pak Darmanto ini perlu dipertimbangkan lagi gitu. Jadi pertanyaan saya tujukan kepada Profesor Sujiono. Bagaimana cara memilah kearifan lokal yang bisa diterapkan di zaman yang modern ini? Terima kasih. Monggo, terima kasih. Masih ada yang lainnya? Ayo silakan. Silakan, ayo adik-adik, monggo. Mas-mas itu, monggo silakan, Mbak-mbak, ayo. Nih. Ini dari jurusan apa ini? Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Ya, Bahasa Indonesia juga ya, dari asalnya? Dari Blitar. Dari Blitar. Punya khayalan masa depan. Kenapa? Apa pengin jadi guru saja atau pengin pengetahuan aja? Khayalan untuk masa depan sampai sekolah jurusan itu apa? Agak deket. Ya utamanya pengen jadi seorang pendidik, khususnya untuk pendidikan bahasa dan Indonesia. Pendidikan bahasa ya. Indonesia. Ya. Menurut Anda begitu sangat penting bahasa Indonesia? Ya penting karena bahasa Indonesia itu sendiri merupakan salah satu pengetahuan pokok yang harus dimiliki oleh kita sebagai salah satu warga masyarakat. Iya, terima kasih. Nah, waktunya sekarang bapak-bapak untuk menjawab tadi itu, monggo kami persilakan Pak Siono. Oh, udah nggak perlu gitu. Begini, saya menjawab yang pertanyaan tadi ya. Sebenarnya kita itu sudah punya kearifan lokal yang bisa berwujud slogan-slogan yang bisa dikembangkan menjadi ilmu pengetahuan. Nah, ini sebagai contoh, Ki Hajar Dewantara itu telah mengembangkan satu strategi pendidikan yang berupa kearifan lokal itu ya. Jadi Engarso Sumplodo, Engmajuaman Karso, Tukuri Handayani, misalnya seperti itu. Kemudian dalam bidang seni, kita tuh juga mempunyai tadi pola pikir dua, tontonan, tuntunan. Padahal ini juga sebenarnya di barat juga ada itu, the duce et util misalnya, menyenangkan dan berguna, itu sama. Jadi ini dikembangkan. Tetapi tampaknya pola pikir dua itu tidak cukup sekarang, harus empat. Ya, jadi mata kuliah kita pun itu juga diklasifikasikan menjadi empat. Jadi kalau ada pertanyaan bagaimana mengembangkan kearifan lokal, itu banyak slogan-slogan dalam kearifan lokal itu yang perlu dikembangkan menjadi sebuah ilmu pengetahuan. Misalnya kritik ya, budaya kritik itu di Jawa sudah ada. Jadi ungkapannya Dupak Bujang, Esem Bupati, Sasmito Narendro. Ini kalau dikembangkan menjadi ilmu pengetahuan bisa. Jadi ilmu kritik, teori kritik di Jawa itu ya tiga ini, itu dikembangkan dengan penelitian dan seterusnya seharusnya. Ya sebab kita kadang-kadang begini, seorang pastor dari Jerman, Romo Magnusseno ya, itu meneliti fenomena masyarakat kita, itu menurut dia itu bahwa prinsip masyarakat saya itu hanya dua, yaitu prinsip hormat dan prinsip rukun. Padahal masih kurang sebenarnya, kita masih ada dua, yaitu mulat sariro hangrosowani. Jadi seharusnya masyarakat saya itu bukannya dua prinsip, tapi juga prinsip rukun, hormat, mulat sariro, hal masyarakat. Artinya ini menyempurnakan Mas Jati ya. Jadi kita menyempurnakan temuan orang barat tadi. Iya, terima kasih. Ada tambahan dari Bapak? Tambahan dari Pak. Supaya ada anu ye. Ya, siapa bilang apa kearifan lokal kita itu sudah enggak update lagi di masa modern ini. Kalau misalnya kita lihat penyanyi negara tetangga kita, Siti Nurhalisa, dia masih menggunakan cengkok Melayu yang justru di dunia internasional ketika dia go internasional itu justru dianggap cengkok yang lebih bagus daripada yang lain. Lain dengan Agnes Monica yang mirip sekali sama Janet Jackson. Dia akan kalah jauh. Ferry, harapan saya belajar tentang ini kayak lesap. Semangat perjuangannya bagus dan itu kalau diterapkan sekarang bagus. Kemudian ada yang dari timur di sini atau dekat-dekat sana, ada yang kenal dengan lagu Boleh Lebo. Kalau kalian nggak kenal itu lagi, nanti dicuri oleh negara tetangga loh.
Itu kearifan lokal yang bagus. Bule Lebo itu isinya apa? Lebih baik hidup di tanah sendiri daripada di rantau orang. Kalau orang Indonesia itu diajari Bule Lebo semua ya, paham akan Bule Lebo, enggak ada TKI lagi dari Indonesia ini. Demikian Mas Jati. Iya. Saya akan mengarahkan ke sesuatu yang lebih praktis. Tadi bagaimana ilmu, bagaimana guru, dan sekarang bagaimana belajar. Karena di Jawa ini juga ada konsep belajar yang tadi telah dikemukakan bahwa belajar itu laku. Tetapi belajar itu juga merupakan suatu usaha, suatu perjuangan, suatu strategi. Dan strategi budaya itu sangat penting. Begitu. Yang namanya kita mengembangkan budaya itu harus dilakukan dengan belajar. Di Jawa juga ada konsep, misalnya kalau belajar itu mesti harus tetes, tatas, tetes, ya kan? Harus mentes, ada hasilnya. Harus tatas, harus selesai. Ada tetesnya, ada kualitasnya. Ketika belajar juga harus bekerja keras, harus tetek, tatak, dan tanggon. Karena ini ada prinsip belajar. Prinsip belajar itu mesti harus niat, harus ada tujuan, harus ada target, begitu. Harus berani menghadapi tantangan, harus berani memecahkan persoalan, gitu. Nah, sekarang kita berhadapan pada persoalan budaya. Nah, Jawa itu sudah modern. Sejak lama sebelum Barat modern, Jawa juga sudah modern sebenarnya. Jawa, menurut Pak Gatot dan bapak-bapak tadi itu, sebenarnya sudah lama modern. Oleh karena itu kita buktikan, modernnya di mana? Para penonton Dharma TV yang kami muliakan, jangan kemana-mana, masih dalam semangat Kiprah Jati. Ya. Terima kasih. Pak Gatot tadi itu mengatakan pada kita, katanya Jawa itu sudah lama modern. Akan kita buktikan. Bukti yang pertama yang ditulis oleh seorang profesor doktor ahli fisika nuklir, namanya Aricio Santos dari Brasilia. Beliau menulis, suatu bangsa yang begitu amat maju dan modern, lebih modern, lebih maju dari sekarang. Bangsa itu, wilayah itu namanya Atlantik. Bangsanya disebut bangsa Lemuria. Tulisannya sekarang bukunya sangat laris. Dan terbukti karena Edison menemukan listrik sekitar abad 18. Edison dan kawan-kawan. Leluhur adik-adik abad 15 namanya Ki Ageng Selo menemukan listrik. Hanya diceritakan seakan-akan Ki Ageng Selo mampu menangkap petir. Habok sampai sekarang ya tidak ada orang yang mampu menangkap petir. Karena menyelidiki batu-batuan, Selo itu batu. Karena batu itu kalau dibenturkan kok keluaran apinya. Suatu saat di tepi sawah, beliau batu-batu tertentu dikumpulkan, diberi kumparan tembaga. Lalu ditampunglah air hujan. Karena kalau ada awan mesti ada halilintar, ada api. Berarti air itu mengandung api. Di dalam Weda memang betul bahwa di dalam air itu ada api. Akhirnya penyelidikan itu meledaklah dengan dahsyat. Itulah Ki Ageng Selo menemukan listrik abad 15. Abad 9 orang barat bisa terbang lewat udara ini dengan baling-baling. Tahunnya kurang lebih 1930 sekian. Leluhur mbah-mbahnya adik-adik ini yang namanya Empu Barada
hidup di tahun sekitar 900 abad 9 sudah bisa terbang. Energinya namanya uranium platum. Di dalam sastra diceritakan sebagaimana sastra, yaitu Gatot Kaca Seraya. Nah, inilah misteri yang tadi didorong oleh bapak-bapak para pendidik supaya adik-adik kita menjadi generasi yang jenius untuk masa yang akan datang. Nah, sekarang mulai kita bedah kembali. Monggo, ini kesempatan terakhir, kesimpulan dan harapan dari panjenengan semua. Jadi kesimpulannya, seperti yang disampaikan Pak Gatot tadi, orang Jawa sudah modern. Saya kira salah satu sikap modern itu kritis dan kreatif. Kita harus selalu mengkritisi semua yang datang dari barat. Katakan misalnya dalam pendidikan tadi, Pak Darmanto menyebut ada kognitif, afektif, psikomotorik. Ini sebenarnya kalau menurut Jawa tidak lengkap. Di Jawa itu ada cipto, rasa, karya, dan yang keempat yang belum disebut di barat, karso. Nah, ini karso ini. Itu yang jadi pola empat ini yang dijadikan basis untuk mengkritisi yang barat. Disitulah ciri modernnya. Adar, monggo, ada tambahan? Iya, saudara-saudara, nanti saudara-saudara akan lebih dalam lagi di perkuliahan, akan ditambah dengan kajian folklor Nusantara. Jadi sebetulnya ini bukan hanya di bahasa Jawa saja. Misalnya ada cerita yang kearifan lokal yang bisa kita ambil dari cerita-cerita dari Malin Kundang, seperti Malin Kundang. Itu tidak hanya terjadi di Padang. Ada di Bangka Belitung, ada di Kalimantan, ada satu lagi Palembang, Pak ya, Sumatera Selatan. Itu persis. Jadi di mana-mana ada seperti itu. Jadi mudah-mudahan marilah kita lebih peka menangkap ajaran-ajaran atau kebijakan-kebijakan nenek moyang kita untuk kearifan lokal ini, lebih peka terhadap ini untuk menyelaraskannya dengan pendidikan barat yang mendera kita dari waktu ke waktu. Terima kasih. Pak Gatot, ada tambahan? Terima kasih. Saya akan menambah dan memberikan kesimpulan bahwasanya bangsa Indonesia dan khususnya di Jawa itu telah memiliki ilmu yang sangat tinggi, dan di dalam proses belajar itu kita harus menjadi manusia yang adiluhung, manusia yang luhur. Itu suatu cita-cita, dan kita harus berilmu tinggi, dan kita harus belajar menguasai ilmu pengetahuan itu, tetapi tujuannya tetap saja untuk kebaikan. Nah, memayu hayuning bawono. Karena itu, sehingga kelihatannya tidak tampak, Pak. Karena kita mengharmoniskan, ada peringatan, ojo dume, ojo adigang, adigung, adiguno, ngono yo ngono, ning ojo ngono. Nah, semacam itu. Menang tanpa ngasorake, perasaan tetap dijaga. Empat pilar tadi itu tetap dijaga, karena tidak hanya unggul dalam hal kognitif, tapi juga afektif, tapi juga karya, juga perasaan dijaga. Karena itu, ilmu pengetahuan di Jawa itu ilmu pengetahuan yang harmonis, yang seimbang, karena unsur-unsur manusianya diseimbangkan, unsur-unsur individu dan sosialnya diseimbangkan. Nah, kadang ada suatu yang salah, kelihatannya karena diseimbangkan, jadinya kita tidak melihat keunggulannya itu. Semestinya keunggulannya itu tetap harus diupayakan dan dimiliki dan dilestarikan dan dikembangkan begitu. Itu ya, Pak. Ya, terima kasih. Kalau kita membuka peta dunia sekarang ini, kita lihat dari sisi ekonomi dan politik, kelihatannya dunia itu sudah begitu amat tua. Karena paradigma lama ini ngotot digunakan oleh mereka dalam menuju target kehidupan. Yang satu yang bersifat kapitalistis, yang sangat kebendaan, yang kedua begitu mengharapkan
pragmatisme yang instan. Padahal suatu saat manusia lupa, kalau sakit pasti terasa sesuatu yang tidak enak dalam kehidupan ini, meskipun duitnya banyak. Inilah sebabnya kearifan lokal adalah suatu pelajaran, suatu pemahaman yang seimbang antara jasmani dan rohani, antara pikiran dan perasaan, dan itu di sini gudang. Pak Indarwanto, saya mohon waktu 1 menit aja untuk menekankan perjalanan pertemuan di Kanjuruan hari ini, Pak Dar. Pemirsa Dhamma TV, sekaligus untuk menjawab pertanyaan bahwa Cijati tadi sudah memberikan, tetapi kalau sudah Ki Ageng Selo, anak-anak kita mungkin agak lama membacanya gitu. Yang sekarang ada, adik-adik mahasiswa, kalian pasti tahu bagaimana Oprah Winfrey dengan Dr. Oz. Kemudian pasti kalian tahu bagaimana sepak terjang Dr. Herbert Simon. Kemudian pasti kalian tahu juga bagaimana riset yang paling canggih tentang healing words dari Dr. Larry Doshi. Yang saya sebut semua ini masih hidup sekarang. Dan ini sebenarnya adalah mengembangkan yang sangat lokal untuk kearifan Jawa Dwipa ini, yakni adalah meditasi. Ya, kalau bahasa kita ya Ki Jati, itu ya Bapak Prof. Sujiono itu smedi. Nah, untuk memperoleh hasil yang optimal dalam dunia medical yang akar katanya hampir sama dengan meditasi, maka justru sekarang yang dikembangkan di negara-negara maju adalah meditasi untuk memperoleh kebahagiaan sejati, untuk memperoleh kesehatan yang prima, dan untuk memperoleh keseimbangan berpikir antara yang material dengan yang non material. Ya, ya, itulah para penonton Dhamma TV dan keluarga besar Universitas Kanjuruan yang begitu cemerlang dan gegap gembita. Kami dari Dhamma TV dan Kiprah Jati itu mengucapkan banyak terima kasih. Apapun yang disampaikan beliau-beliau, yang disampaikan oleh adik-adik kita, anak-anak kita, adalah pengennya mangkok ini bermanfaat untuk siapa saja yang menonton, baik nasional, lokal, ataupun internasional lewat streaming sudah barang tentu. Nah, terima kasih atas perhatiannya para penonton Dhamma TV yang kami muliakan. Jangan lupa kita masih gegap gembita dalam Kiprah Jati setiap hari Minggu jam 7 sore dan akan diulangi hari Senin jam 1 siang. Terima kasih atas perhatiannya. Kita masih dalam semangat Kiprah Jati. Iya, terima kasih.